Dan salah satu visi yang didorong oleh kepemimpinan Mas Gibran dan Pak Teguh di sejak visi misi awal tahun 2021 adalah membuat kota ini menjadi kota layak huni. Ini tidak mungkin hadir hanya komitmen pemerintah kota, tapi kemudian komitmen semua pihak. Di situ stakeholder terlibat, CSR kalau nggak salah, swasta juga terlibat. Komitmen untuk merawat kota dengan kebijakan inklusifnya harus menjadi komitmen wali kota ke depan. Kenapa? Karena itu rumus terbaik membuat kota ini maju, membuat kota ini menjadi teladan bagi banyak kota yang lain. Kita sudah berada di Kampung Semanggi Harmoni. Gimana kalau kita ngomongin soal kampung ini sejarahnya cukup panjang ya, karena di abad ke-13 pernah jadi pelabuhan perdagangan, dan kemarin sempat jadi kampung atau pemukiman yang kumuh juga. Sampai akhirnya sekarang telah berubah dengan total, bahwa sekarang menjadi pemukiman yang sangat indah untuk dilihat. Kalau kita ngomongin soal Kampung Semanggi Harmoni ini, kita akan berbincang lebih jauh, khususnya bersama dengan seorang ahli sosiologi yang bahkan sekarang adalah dosen sosiologi di UNS, Pak Ramdan. Gimana kabarnya, Pak? Halo, baik, Pak. Jaringan juga ya. Saya juga baik dong, Pak, pastinya. Boleh dong, Pak, perkenalan dulu nih, karena kan banyak orang yang belum tahu juga nih. Boleh dikenalkan dulu profesinya apa dan sehari-hari, kesehariannya seperti apa? Ya, kebetulan saya ini mengajar di sosiologi di FISIP Universitas 11 Maret. Kebetulan kajian yang senang dilakoni dan ditekuni itu perkotaan. Jadi berjalan di kota gitu, kayak melihat banyak hal dan pengetahuan yang menarik, dan saya pikir itu luar biasa ya. Kota ini menyimpan banyak sekali narasi, dan kayaknya nggak cukup waktu untuk mempelajari itu. Jadi ya, belajar memahami kota berarti otomatis terlibat di dalamnya. Dengan latar belakang Pak Ramdan yang super ahli ya, saya bilang, dalam sosiologi, Pak Ramdan mengenal kota Solo sendiri seperti apa, Pak? Kota ini kota yang luar biasa. Saya pendatang hampir 20 tahun. Pendatang? Betul. Melihat kota dengan segala perubahannya, bahkan kalau mau disebut kota dulu, saya datang pas kota ini memulai dengan situasi yang sangat sulit. Krisis ekonomi di 97, chaos di 98. Kota ini kayak, kalau mau disebut, dia lululantak gitu. Iya, betul. Tapi 20 tahun kemudian gitu, kita melihat bagaimana kota ini berubah, berbenah. Dan kata kunci dari kota ini berbenah adalah komitmen semua pihak, termasuk ya bagiannya adalah kebijakan pemerintah kota yang kemudian mendorong kota ini mengakselerasi diri sedemikian rupa. Dan hari ini kita melihat kota ini jadi sumber referensi tentang inovasi, sumber pengetahuan tentang bagaimana kota ini mendorong kebijakan dan seterusnya. Itu saya pikir capaian yang luar biasa. Dan ini kerja keras semua pihak, bukan hanya pemerintah kota, tapi masyarakat sipil, media, komunitas, mendorong kota ini mengakselerasi dirinya sedemikian rupa. Sebagai ahli sosiologi, dengan dinamika kota yang ada yang akhirnya berpengaruh dalam bidang sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat nih, Pak. Pak Ramdan sendiri memandang Mas Gibran itu seperti apa untuk mengatasi dinamika tersebut? Saya pikir 20 tahun lebih kota ini berubah dengan sangat terbuka. Mulai dari Pilkada 2005 ketika Pak Joko Widodo sebagai wali kota, gitu, bareng Pak F. Ikrudi sebagai wakil wali kota, 10 tahun mereka bekerja. Ada banyak hal yang saya pikir diinovasi, ada semua level, baik kebijakan, fisik, termasuk juga bagaimana kemitraan dibangun dari pusat, dari daerah ke pusat gitu. Termasuk juga bagiannya, ada 10 tahun terakhir ada di kepemimpinan Pak Rudi, dan momentum Pilkada 2020, saya masih ingat persis bagaimana kita sulit menghadapi Pilkada itu karena COVID. Anda tahu, Pilkada 2020 di bulan Desember, momentumnya adalah COVID, di mana kita punya banyak sekali keterbatasan. Tapi apapun itu momentum untuk kita memulai tahapan baru dari kepemimpinan wali kota Pak Mas Gibran dan Pak Teguh. Dan kemudian dengan kerja keras semua pihak dan kerja keras dukungan pemerintah pusat dan seterusnya, memastikan bahwa
kota ini juga menjadi kota yang bisa melampaui COVID dengan baik gitu kan, karena resikonya besar. Kota ini menjadi pusat rehabilitasi rehabilitasi COVID yang sedemikian masif karena keberadaan rumah sakit Muar di Jawa Tengah. Tapi apapun itu, kemudian kita bisa melampaui itu dengan baik. Dan pada akhirnya, 3 tahun terakhir, kita sedang perlahan bangkit dari situasi pasca COVID. Oke, betul, Pak. Kalau kita ngomongin soal revitalisasi sekarang nih, Pak. Untuk Kampung Semanggi ini kan adalah salah satu lokasi revitalisasi ya, Pak ya? Ya. Pak Ramdan sendiri melihat program Mas Gibran ini apakah sudah mampu untuk mengatasi keluhan-keluhan atau kebutuhan dari Kampung Semanggi sebelumnya yang bahkan dibilang orang layak huni, ya, sampai pernah menjadi salah satu lokasi yang kurang air bersih juga. Betul. Menurut Pak Ramdan seperti apa? Betul. Jadi ini pekerjaan rumah yang penting bagi kota gitu. Dan salah satu visi yang didorong oleh kepemimpinan Mas Gibran dan Pak Teguh di sejak visi misi awal tahun 2021 adalah membuat kota ini menjadi kota layak huni. Bahkan di visi yang beliau sampaikan menjadi dengan tagline no one left behind gitu. Upaya membangun kota nggak bisa lepas dari upaya kota menginklusi semua warga yang ada di dalamnya. Termasuk juga bagiannya ketika kota ini punya pondasi sejarah, maka kita nggak bisa lupa bahwa kota ini dibangun di atas kampung-kampung. Nah, keberadaan Kampung Semanggi itu nggak bisa lepas dari keberadaan Bandar Semanggi di abad, tadi disebut abad 13. Itu nggak bisa lepas dari keberadaan Bengawan Solo yang memanjang dan membelah kota Jawa, Pulau Jawa bahkan sekaligus. Nah, bagian dari upaya untuk menginklusi, mencoba membuat taraf hidup kota ini lebih layak, salah satunya memang revitalisasi kampung-kampung tradisional di hampir di seluruh kota gitu ya. Tentu ada kampung-kampung yang kemudian sudah bermigrasi menjadi kampung pariwisata. Kita mungkin tahu Kauman, kita tahu Lawean, kita tahu Baluwarti dan seterusnya. Tapi juga ada kampung-kampung yang tidak mungkin mendorong isu pariwisata, tapi kemudian masih berkutat pada persoalan-persoalan hak dasar, yaitu layak huni, sumber air bersih, kesehatan dan seterusnya. Salah satunya adalah keberadaan Kampung Semanggi Harmoni ini. Saya pikir inisiatif untuk kemudian melakukan revitalisasi, proyek utamanya adalah memastikan bahwa kawasan ini aman dari keberadaan dampak volume air, debit air dari keberadaan Bengawan Solo. Ya. Karena mau nggak mau, das Bengawan Solo luar biasa besar, apalagi pada musim penghujan, dia berisiko betul terhadap rentannya kota pada ancaman banjir. Itu kenapa kemudian yang paling berisiko adalah saudara-saudara kita yang kebetulan tinggal di sekitar bantaran. Itu kenapa kemudian sebelum Mas Gibran ada beberapa proyek kan sebelumnya, proyek revitalisasi yang melakukan pemindahan, relokasi dari beberapa kawasan ke daerah-daerah yang lebih layak. Kemudian dikasih fasilitas sertifikat dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah kebijakan melakukan pandemi COVID, Wali Kota Solo punya komitmen untuk melakukan proyek revitalisasi di Kampung Harmoni ini. Ide dasarnya adalah tadi, membuat mereka aman dari ancaman banjir karena keberadaan fisik bendung parapet yang dibuat oleh Kementerian PUPR, dan pada dasar bersamaan melakukan revitalisasi hunian untuk memastikan bahwa hunian ini layak, sekaligus memungkinkan mereka mendapatkan akses pada hak dasar yaitu air bersih. Nah, termasuk bagiannya kemudian dia dikelola sedemikian rupa untuk membuat ruang lingkup kampung ini lebih layak huni dengan mengintegrasikannya dengan kawasan-kawasan sekitar. Dan padanya kita lihat ini tidak mungkin hadir hanya komitmen pemerintah kota, tapi kemudian komitmen semua pihak. Di situ stakeholder terlibat, CSR kalau nggak salah, swasta juga terlibat untuk kemudian berkontribusi membangun ini bersama-sama. Dan tentu daya dukung masyarakat di sekitar, kelurahan, kecamatan menjadi penting. Dan padanya kita bisa melihat hunian-hunian yang jauh lebih layak daripada situasi-situasi sebelumnya, di mana rentan banjir, mereka sulit mengakses sumber air bersih, dan cenderung tidak layak dari sisi kesehatan. Dampaknya cukup besar ya, Pak? Ya? Saya pikir iya. Dan itu penting bagi kota yang memang mendorong komitmen pada program layak huni bagi semua warganya. Dengan program-program yang telah direalisasikan oleh pemerintah kota sebelumnya,
menurut Pak Ramdan apa nih tantangan terbesar bagi pemerintah kota selanjutnya, wali kota selanjutnya pasca Mas Gibran? Ya, saya pikir agenda-agenda revitalisasi seperti ini tetap harus dilakukan. Karena upaya untuk menjadikan kota ini layak huni, itu bukan hanya berlaku di Kampung Harmoni Semanggi. Saya pikir kita masih menyisakan banyak sekali kawasan-kawasan untuk dikerjakan secara fisik, membuka akses rumah-rumah mereka pada air bersih, pada MCK, pada akses kesehatan dan pendidikan sekaligus. Tantangan terbesar tentu 3 tahun terakhir, Pemkot, Wali Kota Solo, Mas Gibran, Pak Teguh punya 17 titik prioritas kan. Ini betul. Yang mungkin separohnya selesai di akhir tahun 2023, beberapa 2024 juga masih dikerjakan dan seterusnya. Kalau boleh saya membayangkan proyek infrastruktur kota ini sudah sedemikian ideal gitu ya. Dia mengkoneksikan kota ini dengan daerah-daerah sekitar, bandara, stasiun, terminal, jalan, overpass dan seterusnya sudah luar biasa. Berarti pekerjaan rumah yang paling krusial adalah memaintenance semua proyek ini dalam konteks jangka panjang. Tapi di luar itu, ada hal yang paling krusial menurut saya, selain kemudian proyek fisik, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Ke depan, kota ini harus berkomitmen lebih pada upaya peningkatan sumber daya manusia. Isu komitmen kota pada anak muda itu menjadi penting. Isu mendorong kreativitas sebagai ruang bersama bagi warga kotanya itu juga penting. Seni budaya itu nggak bisa dilupakan. Jadi masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh wali kota pasca Mas Gibran, menjadi penting untuk kemudian dilihat bersama-sama. Termasuk juga tetap mengerjakan dan berkomitmen pada upaya pemenuhan hak layak dasar bagi warga seperti hunian dan seterusnya. Berarti untuk kedepannya harapannya Pak Ramdan untuk kota Solo sendiri seperti apanya? Kota ini menarik gitu ya, karena dia punya kesempatan di mana ada banyak inovasi, ada banyak kebijakan yang didorong oleh komitmen bersama gitu. Jadi 20 tahun terakhir, bahkan ketika kita nyebut otonomi daerah, desentralisasi gitu ya, kota ini dibangun dan di kebijakan kota untuk membangun kota itu melibatkan semua pihak. Masyarakat ada di dalamnya, berpartisipasi, media terlibat, stakeholder semuanya kemudian dibuka ruangnya, menjadikan kebijakan-kebijakan kota ini sangat inklusif. Dan itu mesti dijaga. Komitmen untuk merawat kota dengan kebijakan inklusifnya harus menjadi komitmen wali kota ke depan. Kenapa? Karena itu rumus terbaik membuat kota ini maju, membuat kota ini menjadi teladan bagi banyak kota yang lain. Dan rumus itu menurut saya kalau boleh ya harus tetap dijaga, dilakukan oleh siapapun wali kotanya besok selepas Mas Gibran bertugas di tempat yang berbeda gitu. Pak Ramdan masih berharap untuk melihat perubahan-perubahan lain juga mungkin kota Solo? Dengan sejarah panjang kota ini ke belakang dari sejarah Mataram ya hampir 200 tahun, bahkan sampai 300 tahun kota ini bakal diwariskan dalam banyak bentuk ya. Dan itu tidak mungkin lepas dari keterlibatan kita semuanya. Jadi saya berharap anak-anak muda akan menjadi bagian dari perubahan itu.